Nah, sekarang kita nomor 30 ya. Sama kayak tadi kan. Persamaan Dodge reaksinya. Nah, kan tadi kan dipakainya tuh A sama B. Sekarang sudah senyawanya langsung nih, ya kan? Kan berarti rumusnya itu V sama dengan K. Ingat ya, ini order X, ini order Y. Berarti K NO pangkat X kali Cl2 pangkat Y gitu kan. Nah, kemudian sama kayak tadi lagi. Kita mencari order X. Ini kita mencari order X kan. Cari konsentrasi Cl2 yang sama gitu kan ya. Paham sampai sini ya. Berarti cari Cl2 yang sama itu persamaan berapa? Persamaan 1 dan 3. Ya, ini dia nih. 1 dan 3 Cl2-nya sama kan? Ya. Maka V3 per V1 sama dengan 0,150 per 0,05 pangkat X gitu kan. V3 nya 9 kali 10 pangkat min 3 V1 itu kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 pangkat X. Paham sampai sini ya. Berarti coret min 3 nya 9 bagi 1 9 sama dengan 3 pangkat X. K 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X. Maka X nya sama dengan 2. Dicoret kan. Nah, ini untuk order X ya. Berarti mencari order Y. Mencari order Y ini kan. Berarti kita cari NO-nya yang sama nih. Cari ya. NO yang sama. Persamaan berapa? Persamaan 1 dan 2. Paham sampai sini ya. Berarti persamaan 1 dan 2 ini NO-nya sama itu V2 per V1 sama dengan 0,150 gitu kan? Ya. Per berapa? Nih. Per 0,05 kan? Pangkat Y. V2 berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 V1 itu kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 pangkat Y. Paham sampai sini ya. Min 3 coret, 3 sama dengan 3 pangkat Y. Ya. Jadi kan 3 3 pangkat 1 kan. Maka Y sama dengan 1. Paham sampai sini ya. Nah, ini Y nya sama dengan 1. Sekarang ditanya apa, Pak? Maka persamaan laju reaksinya. Ya udah sama seperti tadi. Ya. Persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K. Kan dipakainya NO kan? NO pangkat X. X-nya berapa? 2. Cl2 pangkat Y. Berarti Cl2. Paham sampai sini ya? Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya yang itu adalah yang C.